Negara Korea Utara merupakan negara komunis tertutup dan menerapkan setiap pria dan wanita di Korea Utara untuk menjadi anggota militer. Demi menciptakan negara militer yang selalu siap berperang sejak usia balita, anak-anak Korea Utara sudah terbiasa dengan permainan perang-perangan menggunakan senjata tiruan. Tidak hanya anak laki-laki, anak-anak perempuan usia taman kanak-kanak pun dibiasakan dengan permainan perang-perangan dan didoktrin untuk selalu siap membela pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un. Anak-anak perempuan Korea Utara begitu lulus SMU memang diharuskan untuk mengikuti wajib militer. Meskipun dalam pelatihan militer, mereka kerap mendapatkan fasilitas seadanya. Agar tercetak prajurit wanita Korea Utara yang siap bertempur, mereka mendapatkan pelatihan yang sama dengan prajurit pria, termasuk kemampuan mengoperasikan senjata berat seperti tank dan meriam artileri. Selain harus mengikuti wajib militer, para wanita Korut terutama yang berusia 17-26 tahun juga diwajibkan menjadi polisi wanita yang bertugas di jalanan Korea Utara, khususnya ibu kota Pyongyang. Untuk menjadi poluan Korut, seseorang harus memiliki tubuh tinggi semampai, seksi dan cantik jelita. Khusus untuk para poluan Korut yang merupakan para wanita pilihan itu, pemerintah Korea Utara memberikan anggaran tersendiri sehingga para poluan Korut bisa tampil secara seksi dan glamor. Bahkan, untuk menjaga agar para poluan Korut yang bertugas di Pyongyang bisa selalu tampil cantik mempesona, saat memasuki usia 26 tahun, para poluan itu sudah dipensiunkan dan diganti dengan para poluan-poluan remaja.